Saya Galih Amirul Husna. Saya adalah Kaur Perencanaan dari Desa Njajar. Sedikit mengenai Desa Njajar. Desa Njajar merupakan desa yang berada di Kecamatan Talun dengan luas wilayah kurang lebih 204 hektar. Dengan demografi penduduk kurang lebih 3.000 jiwa. Desa Njajar sendiri memiliki inovasi di bidang penguatan BUMDES dan juga pengembangan taman wisata untuk balita dan lansia. Kenapa alasan Desa Njajar memilih pengembangan ekonomi di bidang tersebut? Karena pendapatan asli Desa Njajar dari tahun sebelumnya itu relatif sedikit, sehingga untuk menguatkan perekonomian dari Desa Njajar, maka dibuatlah BUMDES. Dan untuk pariwisata sendiri merupakan sektor yang sangat penting untuk mendatangkan pengunjung ke Desa Njajar, sehingga Desa Njajar bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas. Perkenalkan, saya Bu Sarmi, penyewa kios ini yang berjualan es sama gorengan. Setelah adanya kios ini, jualan saya ya sedikit agak meningkat, membantu ekonomi saya untuk menyekolahkan anak saya sampai nanti tamat dari SMK. Harapan saya ke depan, mudah-mudahan kios ini bisa diperbaiki lagi, lebih agak rapi lagi, biar lebih nyaman dan damai. Nama saya Bapak Suryani. Saya selaku Direktur BUMDES Sumber Rezeki Desa Njajar, yang mana kami berserta kawan-kawan untuk berusaha membesarkan yaitu BUMDES Sumber Rezeki Desa Njajar, dengan tujuan yaitu satu, BUMDES meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya Desa Njajar. Jadi kami bersama pemerintahan desa sinergi bersama BUMDES nantinya akan menampung segala produk-produk yang ada di Desa Njajar. Kami juga mengelola kios, yang kios ini juga diperkhususkan untuk warga masyarakat Desa Njajar. Jadi walaupun sewanya belum seberapa, artinya nominal sewa daripada kemampuan masyarakat Desa Njajar masih minim, namun kita masih juga bisa mampu yaitu memberi sebuah kontribusi ke pemerintahan desa. Itu tentunya kami juga memikirkan kontribusi ke desa, jadi kita sinergi kerjasama, desa akan saling memberi dan saling mengisi. BUMDES tentunya juga demikian. Saya rasa keterangan dari kami cukupi sekian. Yang jelas BUMDES Sumber Rezeki Desa Njajar mempunyai tujuan-tujuan atau mempunyai visi-misi yang salah satunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Njajar khususnya. Terima kasih.